masyarakat datanglah semuanya untuk dapatkan vaksinasi. Ini untuk masyarakat sendiri, untuk menjaga keluarga kita, anak-anak, keluarga dan sebagainya. Dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-75, Mabes Polri secara serentak di seluruh Indonesia melaksanakan vaksinasi yang di Provinsi Kepri dilaksanakan oleh Polda dan Polres. Dan rutsu kami ini dalam rangka mendorong, memotivasi agar percepatan kegiatan vaksinasi di Kepri ini. Target Polda Kepri dan jajaran dalam rangka melaksanakan vaksinasi massal ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 adalah 7.000. Namun dari data yang masuk, ini kita bisa mendapatkan dua kali hampir 14.000. 14.000 masyarakat yang akan divaksin pada hari ini. Kemudian untuk titik vaksinasi di Batam sendiri ada 3 tempat, yaitu di sini, kemudian di Universitas Internasional Batam, kemudian di Vihara. Kemudian di Polres-Polres juga melaksanakan vaksin ya, dengan beberapa titik yang sudah ditentukan.